si Raja Hutan. Itulah julukan si Gantang. Gantang berasal dari sebuah keluarga melarat di wilayah Villa Nova, kawasan Condet, Jakarta Timur sekarang. Dia tumbuh dalam lingkungan menyimpang. Masa remajanya habis untuk belajar bela diri, teknik membobol rumah, dan ilmu goib. Reputasi Gantang naik seiring tewasnya si Pitung pada Oktober tahun 1893. Gantang lekas mengisi kekosongan bandit sosial, alias bandit yang sudi berbagi hasil rampokannya ke kaum miskin. Ia membenci orang kaya dan murah hati pada si miskin, tulis Margaret Pantel. Gantang pandai menyamarkan kondisi fisiknya. Dia kerap menggunakan pakaian asisten residen setiap kali beraksi. Anak buahnya pun meniru kebiasaannya. Mereka berpakaian menyerupai polisi negeri ini. Daerah operasi mereka di seputar Bojonegoro atau Bogor sekarang. Gantang memimpin gerombolannya dari dalam hutan Om London. Mereka sering muncul tiba-tiba dari balik hutan. Sasaran mereka adalah rombongan pedagang kaya yang melintas jalan setapak di hutan. Tak ada pedagang yang bisa lolos dari sergapan mereka. Julukan si Raja Hutan pun tersemat pada Gantang. Tapi sesekali Gantang dan kawanannya keluar dari hutan. Mereka pernah merampok di rumah sejumlah keluarga Belanda dan Tionghoa. Bahkan mereka sempat bermarkas di wilayah Pondok Gede Bekasi, 15 km dari pusat kota Batavia dan pemerintahan kolonial. Polisi pernah menangkap dan memenjarakan Gantang dua kali. Pertama, pengadilan memonisnya hukuman mati pada tahun 1895. Tapi dia kabur dari penjara. Ia menjadi berita sensasional terutama karena sukses mengolok-olok pihak otoritas yang tidak berdaya. Yang kedua, pada tahun 1903, polisi meminta bantuan militer demi menangkapnya. Dia merasa senang berhadapan dengan lawan sepadan, meskipun dia menyayangkan militer kehabisan amunisi sebelum berhasil menangkapnya. Pada akhirnya, pengadilan hanya memonis hukuman penjara, berbeda dari ponis pertama, hukuman mati. Dia menjalani hukuman penjara di Merauke, Papua. Tidak ada yang tahu bagaimana nasibnya selama dan setelah hukuman penjara di Merauke. Sebagian orang masih meyakini Gantang asli belum tertangkap. Mereka menduga polisi sengaja mengklaim Gantang telah tertangkap demi menenangkan penduduk Batavia dan Om London.